cowok ini. Cowok ya? Muhammad Khairul Wafa KR. Ini masih ada singkatannya. Astagfirullahaladzim, ini banyak banget ini ya, singkatannya panjang banget. Ini ya. Lagi persiapan ya. Lagi persiapan. Tapi kayaknya udah siap ya? Udah siap. Oke, langsung aja. Silakan. Untuk silakan. Iya. Muhammad Khairul Wafa KR. Silakan. Oke, give applause untuk Muhammad Khairul Wafa. Langsung ayo. Ini kecil-kecil ya dari tadi ya. Iyalah. Selain Syakira. Ribun. Masukkan dalam baju. Sini. Ini keluarkan atas dan sini ntar. Oh, maksudnya. Ini baju netizen banget. Info. Cek. Apa? Info. Oke. Langsung aja dimulai sekarang aja ya. Pembukaan sekalian, yuk. Pembukaan TV. Ya, langsung aja. Oke, baiklah pemirsa Madu TV maupun pendengar 91,3 MDS FM dan juga para peserta dan beserta walinya yang sudah setia bersama kami. Iya, benar sekali. Kita mengucapkan terima kasih banyak dan alhamdulillah sudah break, artinya pasti tambah fresh gitu ya. Fresh. Benar. Istirahat, sudah sholat tadi, kemudian juga udah makan. Jadi powernya udah berubah ya. Buka baju. Oke. Kita coba aja yuk untuk apa ya? Untuk mengetes ya, apakah mereka ini sudah semangat atau belum? Ya benar, masih ingat ya, kalau Bill Dacil tunjukkan prestasimu. Gitu ya, dicoba ya, Bill Dacil. Wow, lebih semangat ya saya. Ini bertambah berapa? Dari 11.000 jadi? Kayaknya 13.676. Oh, dibulatkan jadi 14.000. Oke. Oke, sambil nunggu adik kita yang masih dipersiapkan. Masih dipersiapkan ya. Ya, tidak lupa acara kita pada hari ini, ini audisi NAWA 2017 edisi Tulung Agung disponsori oleh James Bio Dinar. Saga Pro 1. Biografiola. Prodiakon. Powerzip. Bio HSA. Kopi Powerman dan susu kambing Etago. Benar sekali. Jadi semuanya ini adalah produk dari Madu Menos yang terjamin 100% herbal. Iya, benar sekali. Oke. Gimana adik kita sudah siap kira-kira? Oh, masih dipersiapkan ya, tapi sedikit flashback tadi ya. Dari 9 peserta yang sudah tampil itu kan semuanya luar biasa sekali. Iya, benar ada sekali. Ada tadi baru TK 0 besar ya. Iya, TK 0 besar tapi benar dia kaku banget tapi overall bagus lah ya. Tapi pas ngomong itu, tadi kan sempat aku saksiin apa tayangan ulangnya dari adik kecilnya tadi. Ternyata pas didengerin suaranya itu lumayan lancar loh. Iya sebenarnya, cuma lancar. Mungkin dia emang sedikit bicara tapi banyak bertindak gitu. Iya begitu, okay. Mungkin ya. Adik kita nomor 10, peserta ke-10 ya ini. Salsabila Aurelia Muafifa. Ayo silakan naik jadi. Muafifa. Wah, ini gold versus merah gitu ya. Oke. Namanya siapa tadi? Salsa. Siapa? Salsa. Enggak berfungsi. Namanya siapa? Salsa. Oke, Salsa. Salsa kelas berapa, Dek? Kelas 4. Kelas 4 ya. Oke. Ini tema-tema bajunya ini seperti apa ya? Syahrini. Umi Pipik. Oh, malahan ya. Biasanya kalau Umi Pipik kan hitam-hitam. Nah, ini versi gold sama red, versinya gitu. Ya. Oke. Jadi versi ininya, versi mewahnya. Oh, gitu. Adik Salsa bilang temanya apa hari ini? Berbakti kepada kedua orang tua. Sudah siap? Insya Allah siap. Oke, kita nunggu mikrofonnya kira-kira sudah berfungsi atau belum ya. Oke. Coba, apa tadi temanya? Berbakti kepada kedua orang tua. Kalau misalnya ini yang membimbing kamu itu siapa? Guru kelas. Oke, guru kelas. Kelas berapa tadi mbak? Kamu kelas berapa tadi? Kelas 4. Oke. Tapi gurunya hadir di sini. Hadir. Yang mana? Yang mana? Oke. Bapak guru. Ini serasi ternyata bapak guru dengan muridnya. Bajunya itu juga hitam pula. Gold. Gitu loh. Oke. Sudah siap ya kamu? Sudah siap ya. Oke.
langsung aja ya kita saksikan penampilan dari Salsabila Aurelia Muafifa. Bapak dan Ibu Dewan Juri yang saya hormati, teman-teman yang berbahagia, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini menjadi pertemuan yang barokah, membawa manfaat bagi kita semua. Kedua kalinya, salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dewan juri yang saya hormati, hadirin wal hadirat, teman-teman harapan bangsa, kawan-kawan kesayangan ayah bunda, di dalam kamar banyak boneka, kawan-kawan, apa kabar kalian semua? Pada hari ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Berbakti kepada kedua orang tua. Teman-teman, orang tua adalah orang yang paling berjasa kepada kita. Ibu telah melahirkan kita, mengasuh kita, merawat kita, membimbing kita sejak kita masih bayi. Kasih sayang ibunda tidak akan pernah hilang hingga akhir masa. Kasih ibu sepanjang masa, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi tak akan kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Sedangkan ayah kita bekerja mencari nafkah, bekerja keras membanting tulang, semua untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Betul tidak? Teman-teman, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, karena jasa orang tua yang sangat besar itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu menghormati dan menyayangi mereka. Dalam surat Al-Isra ayat 24, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fitlahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka keduanya dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu aku kecil.
Quran surat Al-Isra ayat 24. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah, Allah sangat melarang kita untuk membantah perintah orang tua, apalagi durhaka kepada mereka. Tidak peduli betapa kayanya kita, tidak peduli betapa berjayanya kita, orang tua tetaplah harus dihormati dan disayangi. Meskipun mereka tidak kaya, meskipun mereka sudah tidak berjaya. Nah, kenapa? Ada yang tahu tidak? Karena ridho Allah tergantung kepada keridhaan orang tua. Nabi Muhammad SAW bersabda, ridhollahi fi ridhol walidain wa suhtullahi fi suhufil walidain. Yang artinya, keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua. Dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Teman-teman, pengen dapat ridho dari Allah tidak? Nah, kita harus berbakti kepada kedua orang tua kalau kita ingin mendapat ridho dari Allah. Bagaimana? Siap menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua? Siap menjadi anak yang soleh solihah? Mudah-mudahan kita senantiasa dapat berbakti kepada kedua orang tua dan Allah senantiasa dapat meridhoi kita. Amin. Untuk menutup pidato saya, izinkan saya berpantun. Petani duduk, petani bekerja di tengah sawah, duduk bersama di pinggir empang. Sayangi ibu, hormati ayah, jadilah anak yang disayang. Cukup ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiqil aqwami thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Salsabila Aurelia Muafifah. Iya benar kan? Oh, benar ya. Benar ya? Namanya panjang banget ya. Ini panggilannya Salsa. Oke. Sudah siap ya mendengarkan pendapat dari ayah dan bunda? Siap. Oke. Okay. Silakan ayah dan bunda. Ayah monggo. Salsa yang cantik. Bagus penampilannya, ya. Ada satu catatan yang harus betul-betul diperhatikan, bahwa di dalam berdakwah itu harus ada ambilan dari namanya dalil nakli, ya. Dalil nakli ku apa? Dalil nakli itu adalah sumber rujukan yang diambil dari Al-Qur'an dan hadis, ya. Sudah ada dalil, ada nakli dan ada yang akli. Tadi sudah ada disampaikan lewat akalnya. Yang dalil nakli itu sudah betul, cuma sedikit andekan itu dikaitkan, agak ditambah sedikit, ya. Tadi cuma dikatakan wafid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Itu ada kaitan ayat sebelumnya, mestinya ada tambahan begini, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, mestinya itu dikaitkan juga karena ayat ini terkait dengan ayat sebelumnya. Ini kaitannya dengan Al-Qur'an. Wal hadis sudah bagus ya. Ridallahu fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Penutupannya saja itu tadi agak kurang sedikit ya. Jadi ada pembukaan, ada tema dan ada isi, kemudian penutupannya sudah bagus ya. Cuma harus ditambah nilai kebaikannya lagi ya. Sudah bagus. Selamat dan sukses. Okay. Terima kasih Ayah. Oke. Okay. Silakan Bunda. Langsung ya. Langsung terima saja. Kasih sekali ini Ananda Salsabila Aurelia. Panggilannya siapa sayang panjang Salsa. Banget? Salsa. Kelas 4 tadi. Di mana sekolahnya? Di SDI Bayanul Azhar. Oh iya, siapa yang bimbing sayang? Guru kelas. Silakan mengucapkan terima kasih dulu.
Terima kasih Pak Guru. Pak Guru siapa namanya? Pak Ansori. Oh iya. Luar biasa sekali. Ini menurut Bunda Nunin ini betul-betul sudah pas sekali ya. Lancar bicaranya, kemudian gerak-geriknya untuk panggung juga sudah pas. Cuk, tadi ada lupa sedikit enggak apa-apa. Ya, karena memang ini untuk persiapan lomba ini berapa hari persiapannya? 2 minggu. 2 minggu. Sudah pernah ikut lomba? Selain di sini sudah pernah. Ini hafalan apa lainnya improv, menambah sendiri? Dikasih tek terus sama gurunya suruh nambah sendiri. Oh gitu. Ini yang ada yang tambahan juga sudah? Belum? Sudah. Oh sudah, Masya Allah luar biasa sekali. Jadi kalau misalnya kalau sudah mulai belajar improv menambah sendiri, kalau pas lupa ya ditambah sendiri yang menutupi biar enggak kelihatan lupa. Jadi ini sudah lancar, sudah bagus bahasanya, nanti ditambah aja untuk ekspresinya. Jadi ekspresi itu apa toh? Jadi wajah kita waktu kita ngomong sedih, ikut sedih, waktu senang, ikut senang, kemudian waktu menyampaikan hayo gitu ya, apa pancaran wajah kita juga mengajak dan sebagainya, itu ekspresinya jadi tambah. Ini kalau ditambah ini nanti kalau lolos bisa lebih sempurna lagi dan luar biasa. Terima kasih, tepuk okay. tangan untuk Sasa. Terima kasih Bunda. Terima kasih banyak Ayah Bunda. Oke, terima kasih banyak untuk Salsa, silakan. Tuh. Jadi Salsa ini kurangnya hanya mungkin di ekspresi saja ya, ya katanya sekali. Bunda ya. Okay. Jadi nanti ini bisa jadi PR dari Pak Gurunya untuk bisa melatih lebih jauh, lebih baik ya, lagi. Ya benar gitu. Sekali. Oke. Okay.